Assalamualaikum saudaraku. Balik lagi di channel Sama Angler 23 KR ya. Kali ini saya akan berbagi umpan ikan mas dadakannya bosku. Berhubung cuacanya lagi gerimis, jadi ini saya rasanya di rumah aja ya bosku. Nah untuk bahan pertama ini saya menggunakan sunkar ya. Sunkaranya kita pakai semuanya aja ya. Nah untuk bahan kedua ini saya menggunakan perangsang abah ya bosku yang kuning. Ini tujuannya buat pengumpul ikan ya bosku. Untuk cuaca yang kadang hujan kadang panas kayak gini, saya coba pakai perangsang abah ya yang kuning bosku. Nah untuk perangsang abahnya ini saya pakai semuanya ya bosku. Lalu aduk dulu bosku sebentar. Nah untuk bahan ketiga ini saya menggunakan pelet situ ya yang merah bosku. Untuk jitu merahnya ini juga pakai semuanya ya. Untuk jitu merahnya kita aduk sebentar ya bosku supaya cepat mengembangnya. Nah untuk bahan selanjutnya ini saya menggunakan pelet camfi ya. Untuk pelet camfinya ini saya juga pakai semuanya ya bosku. Jangan lupa bantu supportnya ya bosku dengan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Dan yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih ya. Semoga bosku semua selalu dilancarkan dalam memilih rezekinya. Amin. Nah kalau kondisi kolamnya keruh atau hijau pekat, kita bisa pakai jitu ebi ya bosku. Untuk jitu ebinya sesuaikan aja ya, mau pakai setengah juga bisa bosku, karena saya ini di kolam pemancingannya hijau pekat dan banyak minyaknya, jadi ini saya pakai semuanya ya untuk jitu ebinya. Karena kata teman yang udah di sana kondisi kolamnya banyak minyaknya ya bosku. Lalu kita aduk lagi ya bosku. Jika masih agak keras untuk bahannya, kita bisa tambahkan air ya, tapi sedikit saja bosku. Nah untuk bahan selanjutnya ini saya menggunakan KTA ya atau kuning telur asin bosku. Ini kita cukup pakai kuningnya aja ya. Lalu kita aduk sampai agak kalis ya bosku.
Nah, jika masih kurang air, kita bisa tambahkan air ya, tapi sedikit saja bosku. Nah, untuk kamisanya ini saya menggunakan ikan pindang ya. Ini ikan pindang juga ya bosku. Bosku juga bisa pakai amisan lainnya ya, seperti sambel ataupun deho ya. Kalau ikannya rame, bosku bisa pakai 2 sendok makan ya. Kalau ikannya gede, 1 kilo 2 maupun 1 kilo 3, 1 sendok makan juga ada cukup bosku untuk kamisannya. Oh ya bosku, untuk airnya ini saya pakai air hangat ya. Nah, lalu kita tinggal aduk aja ya bosku sampai kalis dan sampai menemukan untuk teksturnya itu sendiri. Nah, untuk teksturnya kurang lebih seperti ini ya bosku. Biar lebih awet, kita masukkan ke dalam plastik ya bosku untuk umpannya. Nah, manfaat dimasukkan ke dalam plastik selain awet, nggak mudah basi ya untuk umpannya itu sendiri bosku. Nah, kurang lebih seperti ini bosku. Oke guys, kita langsung ke tempat pemancingannya aja ya.